setelah kita kupas, baru gelas kita ke belakang. Ini kita garis kecil sebagai penanda aja, jadi akan kelihatan bentuk bulatnya, akan kelihatan bulat. Teknik pertama adalah jadi pisaunya berdiri lurus 90 derajat. Ini digesek-gesek pelan-pelan aja semangkanya yang diputar. Posisi pisau harus benar-benar tegak lurus dan harus sesuai dengan garis tadi, garis bekas gelas tadi, sampai melingkar sampai putus. Oke, sampai putus. Nah, dari pisau yang berdiri lurus tadi, sedangkan pisau dimiringkan sekitar 70 derajat dengan jarak sekitar 5 mili, setengah senti. Jadi kemiringan sekitar 70 derajat, kedalaman pisau sekitar 2 senti. Dia terus muter, yang diputer adalah semangkanya. Jangan sampai terlalu miring ataupun terlalu kiri. Jadi sekitar 70 derajat. Nanti akan kita peroleh sebuah lingkaran. Oke, sampai di sini dulu. Bentuk di setengah bulan. Teknik pertama adalah kita seperti motong biasa, lurus, berdiri tegak lurus. Jadi pisau tegak lurus, pisau benar-benar tegak kayak motong biasa aja. Habis itu pisau kita miringkan. Oke, nanti dia akan lepas. Jadi yang dipotong adalah sisi luarnya. Oke, setelah itu ini kan ada siku, kita rapikan. Oke, cuma ini rapi. Ini seperti tadi, motong, kita miring. Oke, ini kita rapikan ujungnya. Potong lagi, ini baru miring. Oke, lanjut, kita rapikan, kita potong lagi, ini miring. Oke, kita lanjutkan, potong lagi. Kita rapikan, kita bentuk setengah lingkaran lagi. Oke, kita rapikan titik. Jadi kita rapikan bentuknya dan rapi siku-sikunya. Kita buat kelopak yang ketiga. Jadi dalam bunga mawar, usahakan kelopaknya step 3 lebih kecil dari step 2 dan posisinya di bawah. Tekniknya sama. Oke. Dipotong. Ini baru miring. Ini dipotong. Ini baru miring. Dirapikan, dipotong miring, dirapikan lagi. Posisi kelopak semakin mengecil dan semakin di dalam. Dia semakin kecil
dan posisinya semakin ke dalam. Bagian tengahnya kita masuk ke bagian luar dari mawar. Untuk bagian luar mawar, kita membuat dibagi menjadi 6 kelopak. Jadi cara membagi 6 kelopak adalah, pertama kita buat gini, buat kelopak 1. Jadi yang disayat adalah bagian luarnya, bagian di dalam jangan sampai kesayat. Jadi bagian luar ini dalamnya tipis, luarnya tebal. Oke. Jadi buat ini kelopak 1. Di lurusnya kita buat kelopak lagi. Oke. Lurus. Nah, ketika ini lurus, dari sini diambil titik tengah ini ke arah sana. 1. Ini ke arah sini. 2. Sama titik tadi. Ini lurusnya di sini. Ini ke arah sana. Ini ke arah sini. Akan membentuk. Nah, kelopak berikutnya adalah, jadi di celah-celah 1 dan 2 ini kita buat kelopak baru. Dengan cara membuang, kita buang dulu. Oke. Jadi posisi pisau tidur. Jangan posisi sini, tapi posisinya tidur. Oke. Yang dibuang adalah kelopak sisi luar. Sisi dalamnya tipis. Lanjut lagi. Oke. Oke. Kita buat kelopak lagi. Satu kelopak lagi tambahan, ambil dari sisi kiri, ambil dari sisi kanan, temu di tengah, kita buang. Oke. Posisi agak berdiri, ambil dari sisi kiri, ambil dari sisi kanan, baru ini bisa tidur. Oke. Jadi kelopaknya adalah di bawahnya, jadi di sela-selanya kelopak 1 dan kelopak 2. Oke, setelah kita udah ke step kelopak 1, kelopak 2 bagian luar, kita rapikan. Jadi posisi pisau tidur, yang diputar adalah semangkanya. Jadi di sini kita buat garis lurus, dirapikan. Jadi ini rapi, lurus, nggak ada bekasnya. Di sini saya ajarkan teknik bagaimana buat kelopak itu agak ada gelombangnya. Jadi di bawahnya ini lurus, kita buat kecil aja, tapi agak dalam di bagian luarnya aja, seperti ini. Jadi ini ada. Nah, cara membuatnya adalah dari ini bawahnya, nanti ketemu di bawahnya. Ini kita buat seperti tadi, kita ikuti turun, ini kita ngikut. Nah, ini kita ngikut aja sampai di bawahnya ini, baru ini bisa tidur. Nanti akan jadi kelopaknya ada gelombangnya lagi. Nah, ini buat titik tengah lagi, kita buang kecil aja. Nah, kita buat kelopak dari bawahnya ini.
ikut ke bawah, ikut ke di bawahnya ini, di bawah ini sampai bawah ini. Kita buang. Ingat, posisi pisau waktu buang adalah kita nyoba saya ajarkan teknik buat daun ini kayak buat kelopak tapi agak ke dalam, jadi agak besar aja, agak ke dalam. Oke, stepnya ini buat V kiri, ini kanan. Oke, dia akan lepas. Terus ini kita buat tulang daunnya, tulang daun, buat tulang daun juga, tulang daun. Oke, kita tulang daun 4. Nah ini ada kasih goyangan dikit. Oke, jadi buat lancip ditemu di titik tengah. Itu kita buang kiri, kita buang kanan, ganti bentuk daun. Oke, step kedua buat daun lagi di sebelahnya, stepnya sama, buat lagi kiri kanan, ini kiri. Oke, sama tulang daun. Oke, kita buat daun di titik tengah. Oke, buang kiri, buang kanan. Oke, tambahan teknik kombinasi ini sebagai pengisi aja. Jadi ini kan kosong, masih ada stand kosong. Jadi ini kita buat lagi sekitar 2 cm di bawahnya, dalam aja, dipotong dalam. Oke, ini tegak lurus, motong biasa, ini miring. Oke, dia akan lepas. Nah, kita rapikan. Jadi ini teknik pengisi aja untuk variasi. Oke, dari ini step ini saya ajarkan. Jadi ini dibuat lengkungan, dia lengkung. Oke, dia lepas. Ini kayak motong biasa. Ini baru buat miring. Oke, ini motong biasa, ini dipotong miring. Oke, ini agak lurus, ini dipotong miring, ini potong lurus, potong miring, ini potong lurus, ini potong miring. Ini aja pengisi aja, jadi bukan teknik utama. Oke, baru